Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada murid tahun 1. Nah, ini matematik, kita bertemu sekali lagi bagi unit 6 panjang jisim dan juga isi padu cecair. Unit ke-6. Ini unit ke-6. Dan ini kita gunakan buku aktiviti jilid yang kedua, iaitu kita gunakan muka surat 46. 46 dan juga 40, 47, 46 dan 47 bagi aktiviti 2 yang berkaitan dengan kenali sambungan lah, sambungan kenali panjang objek. Tetapi kali ini aktiviti yang kedua muka surat 46 dan juga ukur dan banding panjang objek aktiviti 1 muka surat 47. Jadi menggunakan buku matematik aktiviti jilid yang kedua. Jadi mudah saja, kita kena ingat balik konsep panjang ini. Konsep panjang objek ni satu konsep panjang, iaitu berkaitan dengan ketinggian panjang, iaitu tinggi atau rendah objek itu, ketinggian objek, panjang objek, ketinggian objek. Dan juga konsep berkaitan dengan, melibatkan konsep saiz ataupun ukuran, saiz ukuran objek, dan juga melibatkan jarak objek. Itu berkaitan dengan konsep di bawah konsep panjang objek. Ada tiga perkara, tiga topik ataupun tiga perkara yang penting untuk murid menguasai kemahiran mengenali panjang objek, iaitu melibatkan jarak objek jauh atau dekat, melibatkan juga yang kedua ketinggian objek tinggi atau rendah, dan juga melibatkan dengan ukuran panjang suatu objek sama ada panjang atau pendek. Lihat juga latihan ini muka surat 46, iaitu pensel panjang, krayon pendek. Itu sepanjang pendek, panjang pendek saja. B, sikat panjang, klip kertas pendek. Klip kertas pendek, sikat panjang. Panjang dengan pendek lah, panjang pendek. Itu kita di sini lah. Klip kertas panjang, bukan, klip kertas pendek, klip kertas pendek, sikat panjang. Yang ni pensel panjang, krayon pendek. Itu juga dengan C dengan D, kim rendah, hadi tinggi, rendah dengan tinggi lah, tinggi. Itu juga di gelas, mana gelas, jak tinggi, gelas rendah, gelas rendah, jak tinggi. Begitu juga lah I, sekolah dengan pejabat pos. Sekolah jauh, pejabat pos dekat. Gunung jauh, kolam ikan dekat. Jauh dengan dekat, jauh lawannya dekat. Pejabat pos dekat. Lawan-lawan dalam perkataan lah, jauh dengan dekat. Tapi di bawah ni, di bawah konsep, di bawah konsep panjang objek. Yang ni gunung jauh, gunung di belakang ni gunung, ni kolam ikan dekat lah. Gunung jauh, kolam ikan dekat. Ya, begitu caranya. Jadi kita tengok macam apa kata melawan lah, panjang pendek kata melawan kan. Panjang pendek, panjang rendah tinggi, tinggi rendah, jauh dekat, jauh dekat, gunung jauh, kolam ikan dekat, sekolah jauh, jepus dekat. Dia tapi walaupun kata melawan, tapi kita faham ini bukannya bahasa Malaysia,
tapi lebih melibatkan kepada konsep kenali panjang objek. Iaitu di bawah tiga konsep ni lah, 1, 2, 3, konsep ketinggian objek, konsep ukuran panjang objek dan juga konsep jarak objek. Itu juga yang dengan yang ketiga, ukur banding dan banding panjang objek, isi tempat kosong 4 pin. Di sinilah panjang kotak sama dengan 1, 2, 3, 4. Panjang kotak sama dengan 4 pin. Kulatian berapa panjang pemadamnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebar buku ialah 5 pemadam. Lebar buku ialah 5. Tulis di sini 5 pemadam. Itu juga di sini. Tinggi bekas biskut sama dengan, ini tinggi bekas biskut sama dengan 1 batang aiskrim. 1 tulis 1 sini lah. Tinggi bekas biskut sama dengan 1 batang aiskrim. Panjang straw ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 wang shilling 20 sen. Panjang straw ialah 10 wang shilling 20 sen. Inilah A, B, C, D, E. E, tinggi meja sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Tinggi meja sama dengan 5 kotak. Tulis 5 di sinilah. Itu saja jawapannya. Yang perlu murid kena tahu, tulis bilangan saja di sini. Murid cuma bilang 1, 2, 3, 4, tulis 4. Bilang saja 1, 2, 3, 4, 5, tulis 5. Dan ini 1, 1. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis 10. Jadi murid-murid kena bilang betul-betul lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5. Isi dalam kotak kena bilang betul-betul dengan cermat. Tengok betul-betul bilang elok-elok. Tulis jawapan dalam kotak ini. Ini adalah berkaitan dengan ukur dan banding panjang objek. Kita ukur panjang objek kotak ni, panjang kotak berapa dengan berapa bilangan bilangan objek yang disusun secara beginilah untuk ukur panjang ataupun lebar. Ini sini panjang kotak sama dengan susun satu-satu lah, sama dengan 4 pin. Begitu juga buku, lebar buku disusun secara teratur begini, tertib secara ni supaya kita tengok sama tak, sama panjang. Di sini kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita boleh ukur panjang objek dengan bandingkan dengan objek yang lain yang lebih kecil misalnya. Jadi objek besar kita bandinglah dengan objek yang kecil, kita bilang saja bilangan berapa kan. Itu cara-caranya lah kita nak mengukur. Murid-murid boleh ukur panjang suatu objek itu dengan objek yang lain yang lebih kecil misalnya, macam sheet, wang shilling kan, dengan straw. Susun elok lah begini. Itu cara nak ukur.